Salam Target Bola. Berikut ini akan kami infokan secara lengkap hasil pertandingan, daftar klasemen sementara, daftar top skor, dan jadwal pertandingan lengkap Liga 1 BRI musim 2023-2024. Berikut ini hasil lengkap pertandingan pada pekan ke-6 Liga 1 BRI dari tanggal 3 hingga 5 Agustus 2023. Di pertandingan pembuka pada pekan ke-6, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2023, hasil mengejutkan, sang juara bertahan tuan rumah PSM Makassar harus kalah dengan tim tamu Persik Kediri dengan skor akhir 1-2. Dilanjutkan di hari yang sama, tuan rumah Persib Bandung ditahan imbang oleh tamunya Bali United dengan skor 0-0. Ada pula tuan rumah Persita Tangerang yang harus menelan kekalahan dari tamunya yaitu Bayangkara FC dengan skor 0-1. Di pertandingan pembuka pada pekan ke-6, tepatnya hari Jumat, tuan rumah Dewa United ditahan imbang oleh tamunya Persik dengan skor 0-0. Di pertandingan berbeda di luar prediksi, tuan rumah Persebaya Surabaya dikalahkan tim tamu Persikabus 1973 dengan skor 1-2. Di laga selanjutnya, tuan rumah Borneo ditahan imbang oleh tamunya Ransantara dengan skor 1-1. Di laga selanjutnya, tuan rumah PSIS Sleman dikalahkan oleh tim tamu yaitu Persija Jakarta dengan skor 1-3. Di laga di hari Sabtu, tuan rumah Arema FC melawan tamunya Barito Putra berakhir dengan skor 0-4. Pertandingan selanjutnya, tuan rumah Madura United menjamu tamunya PSIS Semarang berkesudahan dengan skor akhir 1-0. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga 1 BRI pada pekan ke-6. Berikut ini daftar top skor sementara Liga 1 BRI hingga pekan ke-6. Berikut ini kami sampaikan jadwal pertandingan pada pekan ke-7 Liga 1 BRI musim 2023-2024. Persita Tangerang versus PSM Makassar, Senin 7 Agustus pukul 15.00 WIB, live Indosiar dan video. Bali United versus Persik Kediri, Senin 7 Agustus pukul 19.00 WIB, live Indosiar dan video. Bayangkara FC versus Persebaya, Selasa 8 Agustus pukul 15.00 WIB, live Indosiar dan video. Persikabo 1973 versus PSIS Semarang, Selasa 8 Agustus pukul 15.00 WIB, live Indosiar dan video. Persis Solo versus Persib Bandung, Selasa 8 Agustus pukul 19.00 WIB, live Indosiar dan video. PSIS Semarang versus Arema FC, Rabu 19 Agustus pukul 15.00 WIB, live Indosiar dan video. Barito Putra versus Dewa United, Rabu 19 Agustus pukul 15.00 WIB, live Indosiar dan video. Ransantara versus Madura United, Rabu 9 Agustus pukul 19.00 WIB, live Indosiar dan video. Persija Jakarta versus Borneo FC, Rabu 19 Agustus pukul 19.00 WIB, live Indosiar dan video. Itulah info hasil pertandingan, daftar klasemen sementara, daftar top skor dan jadwal pertandingan Liga 1 BRI pekan ini. Untuk hasil pertandingan berikutnya maupun jadwal pertandingan di pekan selanjutnya akan selalu kami infokan. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.